Udah digebuk cu, diketik anjir. Nope. Waduh, tarik apa cu? Mati dia cu. Gue lempar, gue lagi ulti, bayangkan. Kita mati nih. Oh, gue... Oh, enggak. Tuh, lihat. Iseng banget. Aduh. Bener-bener deh iseng. Lempar. Hey, fix. Lempar, woy. Lempar, cu. Temennya gue lempar tuh, bayangkan. Temennya gue lempar, guys. Lagi. Hello guys, today I'm with Kelvin Konitsu di channel ini. Oke, kali ini kita bakalan review salah satu skin yang baru aja kemarin. Dan ini benar-benar bagus ya, teman-teman. Gua demen banget sama skinnya. Biru-biru gitu, mantep cuy. Ya, ini ada skinnya, Space Explorer. Gue temennya itu ya jadinya badannya itu keren guys, sumpah deh. Gue gak peduliin sama MSG-nya, spesialnya mungkin biru-birunya itu keren cuy. Mata bersinar-sinar bagaikan rembulan. Ya di sini gue gak cuma review doang, tapi sekalian view-nya sekalian lihat replay gue ya, karena ya gue lagi ben banget main Joget, sumpah deh. Karena kalau mau langsung main gitu takutnya gue kalah cuy. Mungkin ini begininya gara-gara hoki, kita langsung ngerti ya guys ya. Sekalian kita cerita. Nah di sini waktu itu gue lagi main ranked, walaupun masih epic, tapi ya apa-apa yang penting ranked lah, jangan classic ya. Classic main apa classic, lawan bot cuy. Ini kan lawan ranked itu kan ada tantangannya gitu ya kan. Yoki bot cuy. Oke, langsung kita game aja cuy. Nah di sini bakalan ngeliatin defense-nya. Gue langsung beli barang jungle satu. Tapi di sini gue nggak bakalan fullin barang jungle sih, soalnya gue nggak ada spell yang buat jungle. Jadi pakainya itu doang buat nambah XP doang dikit. Di sini karena pada lane yang nggak jelas, gue nggak tahu. Yaudah gue ambil aja ya guys ya. Gak apa-apa kalau sedikit toxic dan sedikit maru. Yang penting GG cuy. Itu guys, itu yang gue demen itu. Itu peletukannya cuy. Peletukannya cuy. Tuh. Tuh, biru-biru nos anjir. Kayak Aono Exotic anjing, Aono Exotic. Di sini gue langsung, biasanya emang gue kalau main solo gini yang gak sama temen, gue biasanya agak maru kayak ini guys. Tapi gak apa-apa lah guys ya. Demi kemenangan. Gue langsung ambil ini, biasanya gue kalau yang birunya masih kosong gue ambil, tapi ini gara-gara udah diambil sama musuh. Jadi gue langsung caw. Nah ini biasa juga gue kalau main Jawhead, habis farming yang nyolong gitu, kalau dapet nyolong, gue langsung ke tengah bantuin kalau bisa dilempar. Terus blood, waduh mantep banget cu. Gue bakal lari pakai nos, biru-birunya itu anjir keren banget sumpah dah. Dan apakah kan gua lempar, wuduh mati, dread. Mantep kan guys. Disini gua bakal farming lagi. Itu ada, udah ga ada banget. Maruknya ini jauh head. Oh kita bakal turtle. Nah turtle di solo bisa guys, ini kuat. Sebenernya sih semua hero kuat sih kalau solo, tapi ya, tergantung lamanya itu tergantung. Ada yang lama, ada yang enggak. Jawhead itu karena dibantu sama skill satunya kalau udah stuck gitu kan. Jadi lebih sakit damage pukulannya ya. Nah dan di sini di match ini juga ininya Valirnya bener-bener gigi guys. Gue banyak ketolong gara-gara si Valir. Mau nggak kejar apa cuma kena-kena. Dan ini biru-biru mantep banget cuy. Gue lempar, gue nggak kena. Tuh, lihat perpek-perpek keluar bola-bola gitu anjay. Tuh, kayak keluar kayak aura-aura kayak parabola aja ya. Parabola cu, balik. Oh disini gue gak mati, gue lempar temen gue. Enggak. Dan Valirnya, iya Valirnya balik. Valirnya bener-bener sakit tuh guys ini. Dan ultinya bener-bener jago, dia bisa ngepas gitu anjay. Nah disini rame.
ini di sini akan terjadi pertempuran benteng Kakeshi. Lempar cuy, boom, tuh, biru-birunya legit tuh sumpah. Mati-mati, cepet, cepet, mati tuh. Benya mempertahankan, mati nih, fix mati, fix mati cuy. Mau minum dia nyembur, nyembur apa? Kayak nggak apa-apa. Langsung meledakin tembak deder. Bener-bener di sini gue dikasih kill mulu guys. Di sini. Di sini ini gue iseng elto guys. Makan aja tuh sono. Ini lumba-lumba ikutin. Di sini. Di situ. Keren aja. Gak kelihatan tuh, gak apa-apa dah, skip dikit. Di sini gak bakal mati gue guys, tenang guys, tenang gak bakal mati gitu. Ada mouse masih berbiru. Di sini guys, sumpah nih GG banget dah. Lu lihat skill orang dewa main jauh head, lihat. Gigi banget. Skin paling bagus kata gue ini dah, yang gue punya. Soalnya skin spesial epic gue cuma ini doang sih. Gak ada skin lagi gue, bukan game deh. Gila tuh dah. Gila, nice banget deh sih. Brett, mati mau kemana cu? Kemana cu? Gila kan Valir benar-benar jago itu ultinya. Habis itu dia nge-add gua Valir dan dia ngajak main bareng. Tapi gua enggak terima. gua mau off. Dan biasanya Jawhead, gua main Jawhead kalau emang benar-benar udah nice. Udah dikit lagi, cu. Tembak. Enggak di ulti, woi. Biasanya kalau Jawhead, gua pakai Jawhead kalau udah mau menang biasa gua males mainnya gua lempar-lempar ya, teman. Oke, di sini gua lempar-lempar. Gila kan. Gila bego srepoknya, dia malah ngebling ke bagian puter-puter itu, hati-hati aja. Cot. Nah ini nih gue lempar nih temen gue lempar cu. Kok enggak, masih main-main tuh. Gue disini tele. Enggak jadi tele, siap orang jago gak pernah tele. Makan temennya. Udah digebuk cu, digedik anjir. Waduh, tarik apa cu. Mati dia cu. Gue lempar, gue lagi ulti, bayangkan. Kita mati nih. Gue kejar-kejar aja. Mati lu. Gue gedik. Mati lu, makan lu. Di sini udah kelihatan banget, udah bakal menang sih. Jadi kayak dimulai di sini gue udah nggak terlalu serius mainnya, gue iseng-isengin orang aja. Enggak tuh, lihat iseng banget tadi. Bener-bener dah iseng. Lempar. Nih, fix. Lempar, woi. Lempar, cu. Temennya gue lempar tuh, bayangkan. Temennya gue lempar, dah selesai lagi. Mati, cu. Gue lempar lagi nih. Gue lempar temen gue. Fuck. Gue incer last layer terus ya, biar mati, cu. Itu tuh, lempar. Waduh, gak kena, cu. Guys, mantep GG dah. Ya, jadi segitu aja review skinnya. Sorry kalau gue reviewnya nggak kayak orang-orang lain, kayak review ini dilamain, dikasih tembakan apa, di slowin, diapain. Karena di sini gue cuma mau have fun doang, reviewnya sekalian main, sekalian gitulah. Ya guys, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka, karena saya suka dengan skin barunya, cuy. Tuh bordernya mantep, cuy. Bersinar-sinar. Oke, sampai di sini dulu videonya guys. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa ditinggalkan di like-nya, di komen-nya, di subscribe-nya, di sharing juga, cuy. Ya, gue lupa. Dan nanti di video selanjutnya gue bakal ngumumin tentang ada giveaway kecil-kecilan lah. Kayak kalau udah subscriber gue udah 200, gue bakal ada yang giveaway kecil-kecilan dan masih seputar tentang Mobile Legends. Jadi kayaknya
ada skin yang harganya minim, yang harganya 269 ya buat 5 pemenang. Terus sih sebenarnya masih lama guys. Jadi ya pantengin terus channel ini di Kelvin Konitsu. Jangan lupa di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya biar cepet-cepet 200 woi. Ya sampai di sini dulu videonya guys. Dadah.